Terkait pasar SP2, saya melihat bahwa pemerintah tidak berdaya. Pemerintah tidak berdaya mengapa? Ini pembiaran. Pembiaran ada beberapa oknum-oknum yang sifatnya memeras atau menekan pengusaha yang ada di dalam. Dan kalau sudah ada pemerintah, sudah ada pembiaran, maka kita melihat bahwa faktanya pasar itu amburadul. Dan sudah dibangun tapi tidak terurus. Kenapa amburadul? Para penjual, terutama mama Papua ini kan menjual di trotoar di depan. Karena tadi pemerintah tidak mampu, tidak berdaya dengan adanya penekanan atau dengan adanya oknum-oknum. Kami minta maaf, saya mau sampaikan bahwa pemerintah sifatnya membiarkan saja. Jadi tidak terurus baik SP2. Saya berharap ke depan coba kita akan cari solusinya seperti apa supaya pasar SP2 itu kita bisa tertibkan. Karena ini salah satu pasar penyangga, pasar sentral, ya, SP2. Demikian juga SP3. Kami melihat ini salah satu pasar penyangga juga, namun penataannya tidak terurus juga. Saya melihat bahwa ini kan asal membangun, tapi manfaatnya, fungsi manfaatnya ini seperti apa? Teman-teman DPR sudah lihat bahwa kita lihat salah satu kasus. Ada di depan bangunan ini terhalang, terus mau parkir orang mau membeli, mau parkir mobil, mau kendaraan itu di mana? Teman-teman wartawan sudah lihat bahwa ini ada bangunan yang masuk.